Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para mahasiswa calon mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2021. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan seleksi mandiri SIMA UI tahun 2021. Di layar ini bisa kita perhatikan bersama. Penerimaan vokasi S1 reguler, S1 paralel jalur SIMA, vokasi S1 reguler, S1 paralel jalur SIMA periode 2021-2022 semester 1. Panduan pendaftaran dapat dilihat pada menu berikut ini ya, nanti bisa diklik. Kemudian biaya pendaftaran, biaya dua pilihan pertama IPA atau IPS sebesar Rp500.000. Boleh antar program pendidikan S1 reguler, S1 paralel, dan vokasi. Yang kedua, biaya tiga pilihan pertama IPA dan IPS sekaligus atau IPJ sebesar Rp600.000. Boleh antar program pendidikan S1 reguler, S1 paralel, dan vokasi. Setiap pilihan berikutnya dikenakan tambahan Rp100.000. Jadi kalau menambah pilihannya menjadi lebih banyak, satu pilihan tambahan biayanya Rp100.000. Biaya pendaftaran hanya dapat dibayarkan setelah Anda klik verifikasi pendaftaran di bawah nomor pendaftaran. Biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Biaya pendaftaran dibayarkan melalui mekanisme host to host UI seperti jelas pada panduan berikutnya, nanti bisa klik di laman ini. Berikutnya waktu dan materi ujian SIMA UI. Yang pertama kemampuan IPA, kemampuan dasar, dan kemampuan IPS. Kemampuan IPA terdiri dari matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Kemampuan dasar terdiri dari matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemampuan IPS terdiri dari ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Peserta ujian IPS mengikuti ujian kemampuan dasar dan kemampuan IPS. Peserta ujian IPA mengikuti ujian kemampuan IPA dan kemampuan dasar. Peserta ujian IPJ mengikuti keempat ujian di atas. Jadi kemampuan dasar IPA dan IPS dan kemampuan IPA dan IPS. Ujian diselenggarakan pada waktu yang sama di seluruh Indonesia. Jadi untuk wilayah WITA dan WIT, waktu disesuaikan dengan waktu setempat atau plus 1 jam untuk WITA dan plus 2 jam untuk WIT. Jadwal kegiatan berikut ini teman-teman bisa diperhatikan ya. Periode pendaftaran secara online mengisi formulir pendaftaran 3 Mei sampai 9 Juni. Sekarang tanggal 5 Juni, tadi tinggal 4 hari lagi ya. Kemudian pembayaran biaya pendaftaran sampai tanggal 9 Juni. Periode pendaftaran SIMA bagi peserta KIP kuliah sampai dengan 7 Juni, kurang 3 hari. Pencetakan kartu tanda peserta 10 Juni sampai 18 Juni. Jadi cetak kartu tanggal 10 Juni sampai 18 Juni. Ujian saringan masuk, jadi ujian SIMA-nya 19 sampai 21 Juni. Kemudian pengumumannya tanggal 30 Juni pukul 13.00 sampai 23.59. Jadi ini informasi penting terkait dengan SIMA UI, pendaftarannya maksimal tanggal 9 Juni, tesnya tanggal 19 sampai 21 Juni, dan pengumumannya tanggal 30 Juni. Semoga teman-teman bisa menyimak informasi ini dengan baik dan menyiapkan diri untuk mengikuti seleksi SIMA UI bagian dari upaya untuk tetap punya peluang bisa menjadi mahasiswa UI tahun 2021. Oke, tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah tahun ini teman-teman sukses lolos SBMPTN ataupun lolos jalur yang lain. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.